Salam and hi guys. So hari ini kita nak membincangkan komponen yang ketiga daripada 9 organella yang ada, iaitu Golgi body ataupun Golgi apparatus. Okay, so Golgi body ataupun Golgi apparatus ini, kalau dia terletak dekat dalam cytoplasm, di mana kamu boleh lihat dia ni berbentuk seperti lapisan-lapisan yang berlipat-lipat yang bergabung sekali. Okay, so kita pergi kepada komponen of Golgi body. So bahagian yang menghadap kita punya nucleus kita panggil sebagai cis phase, dan bahagian yang menghadap jauh daripada kita punya nucleus kita panggil sebagai trans phase. Di mana kita akan nampak kita ada incoming transport vesicle. Selalunya incoming transport vesicle ini berasal daripada kita punya nucleus. Okey, nucleus kita yang di mana kat tepi-tepi dia tu tadi ada rough endoplasmic reticulum ataupun smooth endoplasmic reticulum. Dan yang keluar daripada transphase ni kita panggil sebagai newly formed vesicle ataupun kita panggil sebagai outgoing transport vesicle. Okey, di mana dekat dalam Golgi apparatus ini kita ada banyak lapisan-lapisan yang kita panggil sebagai lumen. Okey, lumen yang yang berada di dalam itu, dan lapisan-lapisan itu kita panggil sebagai cisternae. Okey, cisternae. Di mana sac ini kadang-kadang di not physically connected, dia tidaklah maksudnya connected betul-betul antara satu sama lain, di mana dia just bertimpa-timpa antara satu sama lain. Okey. So, bila kita cerita pasal Golgi body ini, alright, so kita akan cerita pasal function yang utama. So function dia punya function adalah untuk receive protein, carbohydrate, lipid from ER. Okay, macam saya cerita tadi, ER tadi ada terletak dekat kita punya nucleus, di mana dia akan menghasilkan protein dan lipid, dan ada juga dia menghasilkan carbohydrate dekat SER kita. So seterusnya yang kedua, dia akan modify package salt kita punya semua tadi, protein, carbohydrate, lipid tadi. So seterusnya fungsi yang ketiga adalah dia akan transport semua komponen-komponen yang ada ini pergi ke kita punya part of the cells, sama ada dekat dalam sel ataupun yang ada dekat luar sel. Okey, ini function utama untuk Golgi body. Okey, so apa yang berlaku adalah some Golgi body Golgi vesicles ni dia carry membrane protein. Okey, so apa function dia adalah untuk membesarkan kita punya lapisan protein, lapisan cells dekat luar tu. Okey, dan ada juga yang carry secretory protein. Okey, so bila sebut secretory protein ni, benda yang protein yang boleh dirembeskan atau boleh dikeluarkan, contoh dia enzyme. So enzyme ini bila dia pergi dekat kita punya plasma membrane, apa ini akan buat adalah dia akan lepas kita punya enzyme itu untuk digunakan dekat mana-mana dekat luar sel itu. Okey, itu saja. Terima kasih.